Pemerintah Kota Palembang kembali laksanakan gelaran safari subuh di Masjid At-Taufik Jalan Agropolitan, Kelurahan Pulau Kerto, Kecamatan Gandus, Palembang. Wali Kota Palembang Harno Joyo yang hadir dalam safari subuh ini mengajak warga Pulau Kerto, Kecamatan Gandus untuk meramaikan sholat subuh berjamaah dan menjaga lingkungan sekitar dengan bergotong royong. Kegiatan safari subuh ini juga merupakan ajang silaturahmi Pemkot dan unsur SKPD Kota Palembang kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kota Palembang, juga sebagai wadah penyalur aspirasi warga masyarakat Palembang kepada pemerintah kota untuk mencari solusi guna kemajuan daerah di Kota Palembang. Tapi marilah, ke depan ini ya, melalui Pak Ketua Mesula, Pak Lamsa, bisa memotivasi masyarakat, Bapak RT, Bapak RW-nya, untuk mengajak silaturahim di subuh. Karena seperti kita ketahui, banyak sekali keutamaan di subuh. Samping kita melatih diri kita untuk disiplin bangun pagi, sebelum kita melaksanakan aktivitas kita seharian penuh, sholat kita akan dapat berkah kalau diri kita itu diserah. Makanya kami terus ya mengajak masyarakat untuk melaksanakan program gotong royong. Dalam kegiatan ini juga Harno Joyo menyerahkan bantuan sejumlah uang dan juga Al-Quran kepada pengurus masjid. Maulana Yusuf, Sriwijaya TV.